Okay, hi kepada semua. Kita bertemu lagi untuk video kali ini. Video kali ini ringkas sahaja. So, saya nak terangkan terutamanya kepada pengguna MacBook. Okay, so kalau kamu ada MacBook yang dah rosak dan kamu nak beli MacBook baru, ataupun kamu ada MacBook baru, kamu nak tambah storage HDD ataupun SSD lah. So, yang dekat tangan saya ni adalah saya punya HDD daripada MacBook yang lama. So yang ni MacBook ni saya MacBook saya yang lagi satu. So macam ni saya nak masukkan semua data, dokumen saya nak dapatkan daripada MacBook lama. So saya dah buka MacBook lama saya dan saya bawa keluar dia punya HDD ni. So sekarang ni macam ni kita nak cucuk kan. So terutamanya kepada pengguna MacBook yang baru, kalau macam MacBook yang lama ni masih boleh view in, kita buang dia punya CD player. So kita masuk dekat situ. Tapi saya tak nak buang CD player dia, saya nak tunjukkan contoh kepada yang pengguna MacBook yang baru ni. So kalau nak tambah storage, tak nak usik storage nombor 1, nak buat 2 storage, so kamu boleh beli external hard disk enclosure. Okay, ini dia punya fungsi untuk kita jadikan macam external hard disk lah. Okay, macam kita punya, kalau kita ada external hard disk yang 1TB, 2TB, so ini dia punya casing dan juga untuk dia punya connector, adapter dia. So ini saya beli daripada Shopee. Okay, saya dah buka dah. So ni dia ada tulis, case SSD. Okay, dia ada tulis. Okay. So tak mahal, murah je. So saya beli 17 hari bulan 5. So sekarang kita tengok apa yang kita dapat. Buka. So dapat wire. Dan juga dia punya casing. Casing dan juga ada untuk sambungan dia lah, adapter dia. Okay, jom kita cuba. So, buka dia. Okay. Tapi tak muat. Okay, so tak muat nak masukkan. So sebab kamu lihat ada skru di sini, ada 4 skru. So skru ni perlu ditanggalkan dahulu. Okay, so baik, sekejap ya saya ambil. So, okay. So kita kena buka dulu dia punya skru keempat-empat ini menggunakan, dia tak pakai skru bunga biasa, dia macam pakai Allen key. So boleh dapat lihat mata yang saya gunakan, dia macam berbentuk bunga. So kita kena cabut dulu. So kita kena buka. So kita dah buka keempat-empat. So barulah kita tengok kat sini ada 3 connector. Okay, jangan risau, tetapi di sini hanya ada 2 sahaja. So tak apa, jangan risau, kita just masukkan je. So kita masukkan. Okay, so dia dah muat-muat. Dan kita tutup balik. Kita tutup.
Okey. So macam ni lah. Dah tutup. So kat depan ni ada USB port 3.0. So kita cucukkan dia. Okey, macam tu. Dan kita tutup. Dekat. So bila kita cucuk dia ada lampu. Okay. Dan dia akan tanya password yang lama. So password dekat MacBook yang lama kamu apa? So masukkan dia password. Dan okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar folder yang lama. So kita just tekan. Okay, semua dah ada dah dalam ni. Bagi contoh, kita tengok ada tak video lama. Biasanya video ada ke? Tengok. Kita cek gambar. Video ataupun gambar. Gambar. Okay, user picture. Okay, so ada. So terus boleh buka. Okey, macam ni. So pada yang nak tambah external SSD ataupun HDD, kamu semua boleh beli. Dan juga boleh beli dia punya external hard disk, external hard drive enclosure. Okey, so benda ni sangat-sangat membantu kepada pengguna MacBook terutamanya. Okey. So kamu tak perlu risau lagi kalau kamu punya storage kecil, okay, seperti yang pakai MacBook Air ada 128GB, ada 256GB. Okay, so kalau kamu nak tambah, kamu boleh menggunakan external hard drive enclosure ni. So sangat-sangat membantu. Okay, sekian itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat membantu mereka yang mencari jawapan. Terima kasih.